Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih Dr. Fazli sebagai pengacara majlis untuk sesi secangkir kopi kita. Okey, yang berbahagia Dr. Syukur Sanim, Timbalan Rektor PGIMA kita, para barisan koordinator PGIMA dan juga staf-staf PGIMA, pesyarah-pesyarah yang lain yang ada join and then dan juga barisan student-student latihan industri kita. Okay, alright. So, Alhamdulillah. Saya nak share screen. Okay, saya sebenarnya tak ada apalah sangat saya nak share ni. So, hopefully kita Nanti ada gambar lagi nak share. Itulah saya duk cari gambar hak tengah minum kopi, nak tunjuk tengah duk minum kopi ya, secangkir kopi ni. Okey, yalah Alhamdulillah. So hari ni turn saya lah untuk berbicara di sesi di ruang secangkir kopi PJMA. Okey. So saya tak adalah spesifik sangat tajuk apa tau, tapi mungkin kita tengoklah mungkin ada apa-apa yang kita dapat input sama-sama. InsyaAllah. Okay, so saya start lah. So dah lama pun secangkir kopi kan. Tak start? So kita nak minum kopi, tak ada kopi noh. Kita minum air biasa je lah. So saya duk cari gambar-gambar saya duk minum kopi tu, saya share lah. Sebab saya dulu tak suka minum kopi. Tapi bila dah saya pergi belajar dulu, PhD, dia punya budaya tu, dia duk suka minum kopi kat sana. And then ada kawan saya tu duk ajak-ajak minum kopi, ajak minum kopi. So minum kopi tu dah jadi macam satu session pula. Kadang-kadang kita tengah duk belajar tu stres ke apa ke, kita pergi duk minum kopi lah. Okay, alright. So ni ada gambar-gambar yang saya sempat capture, yang saya simpan lah dalam memori saya. So basically banyak gambar ni semua dekat sana lah. So saya start dengan latar belakang saya sikit lah. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okey, latar belakang akademik saya ni, saya asal daripada Kampung Teluk Malik. Kampung Teluk Malik dekat, dia di kawasan Jitra lah. Dia di bawah 0600. Teluk Malik ni dia ada jalan yang kalau orang lalu nak rentas happy ke Alostar, dia boleh lalu kot tunjang dan sebagainya lah. Okey, so saya sekolah di situ lah. Sekolah rendah saya di sekolah kemasaan Teluk Malik. And then selepas tu, lepas UPSR, saya sambung pengajian saya di Sekolah Menengah Jitra. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahulah. So Sekolah Menengah Jitra ni sekolah menengah harian biasalah. Dia dekat betul-betul dalam pekan Jitra sekarang ni. Okay, di tepi jalan. And then daripada Sekolah Menengah Jitra tu, saya sambung buat matrikulasi account. Okay, di Pekan Pahang. Sebab saya masa sekolah dulu, saya ada ambil subjek account sikit. Jadi dia panggil sign ni, sign yang ada, boleh sign pun ada, boleh nak pergi ke sastera boleh. So saya pilih waktu tu, saya pilih account. Alright. So habisnya patrick account saya di Pahang tu, saya tak nak ambil account. Saya nak cuba benda lain. Okay, waktu tu saya sembang dengan family saya mula nak ambil business lah, business. Cuma pada masa tu dah mungkin dalam family saya ramai dah nak ambil business. So dia orang tanya minat mat tak? Okay, and then saya kata okay lah boleh. So dia orang suggest saya ambil IT lah. Okay, so saya pun daripada Pekan Pahang, so saya terbang balik ke Kedah lah, Universiti Utara Malaysia. So saya buat IT di situ. Cuba masa tu saya tak tahu apa saya nak jadi dengan IT ni kan. Saya cuba aje sebab saya pun sebelum tu tak ada basic langsung pasal IT ni, sebab saya belajar IT buka email semua waktu matrikulasi account lah di Pahang. Ada kawan tu dia ajak saya semua. Okay, so di UUM selepas saya ambil IT, bila sampai ke spesifik pengkursusan tu ataupun majoring tu, saya ambil AI. Dan masa tu Alhamdulillah bila saya ambil AI tu, baru saya rasa saya memang minat pada IT tu. Okay, and then supervisor saya, dia dah meninggal, dia selesai sambung buat belajar, buat master. Cuma pada buat master tu saya tak ada duit. Masa tu pun mostly tak ada iklan dan sebagainya. Jadi saya kerja lah, sambil kerja sambil belajar. Saya buat master by coursework tapi by part time, sambil saya jadi RA dengan dia. Okay, lama juga lah. Saya master saya lama lah. Master saya 3 tahun setengah.
mungkin selama lah. Tapi saya buat sebab saya tak ada funding masa tu, jadi saya buat sambil kerja. And then di tengah-tengah buat master tu pula ada iklan, ada iklan untuk jadi cikgu. Dia panggil diploma education. Tapi di dalam UGM juga. So that's why master saya lama, sebab saya stop start master saya and then saya masuk buat DPLI. Sebab DPLI ni dia macam KPLI lah. Kalau kita nak apa, kita nak masuk jadi cikgu, sebab degree kita bukan degree education tau. Jadi kita kena ambil, dia panggil kelulusan ikhtisas. Alright, okay, tak apalah. So itu saya punya ni lah sejarah background saya dekat UGM. So saya graduate 3 kali ya dekat UGM, degree, master dengan deep education. And then saya join kerja dan Alhamdulillah last kali saya dapat belajar ni lah, sama buat PhD Alhamdulillah dekat University of Nottingham. Saya rasa saya memang tak pandai. Saya tahu diri saya tak pandai. Tapi mungkinlah saya nak kata rajin, taklah rajin. Mungkin adalah, mungkin bersungguh-sungguh kot saya rasa. InsyaAllah. Alright, so saya rasa kita semua ada cita-cita, ada impian nak jadi apa, nak jadi apa kan. Mungkin Dr. Fazli boleh share lah apa impian cerita Dr. Fazli? Apa? Cita-cita? Cita-cita impian Dr. Fazli? Memiliki hati seseorang. Tipis-tipis saya memang nak menjadi doktor lah, doktor medik. Itu yang saya ceritakan, dan setiap cita-cita itu saya saya cubalah. Maksudnya saya memang kat dalam bilik, depan bilik saya kat rumah, saya memang letak title doktor awal-awal masa saya sekolah lagi. Itulah cita-cita saya, sebab abang saya dulu dia medik juga. Jadi tiba-tiba dia pergi kat account . Jadi saya lah memang saya nak medik betul lah. Saya nak medik, tapi tiba-tiba saya dapat sains geometrik. Tapi tak apalah. Dapat jugalah doktor PhD lah. Tapi tak apalah. Doktor tajuk cakap tu memang betul lah. Maksudnya cita-cita tu kita bermula daripada awal lah. And then kita tanam daripada sekolah rendah, dan benda tu nanti akan kita achieve lah nanti. Okay? Itu je doktor. Terbaik Dr. Fazli. Of course, tengok Dr. Fazli, dia ada cerita-cerita daripada awal lah. Dia ada daripada awal, daripada sekolah rendah, dia naib, dia apa lah. Saya dulu tak ada cerita-cerita. Bukanlah tak ada. Kita, kalau orang tanya masa sekolah, mungkin yang famous masa sekolah tu, kita nak jadi polis, tentera dan sebagainya. So dia beralih lah, daripada masa tu beralih lah, daripada zaman sekolah, kan, pergi sekolah rendah, sekolah menengah, sampai tengok zaman universiti. Kalau kita tengok tadi ya, Dr. Fazli based on environment lah. Environment tu dia dah ada, di atas-atas tu dah ada yang pernah jadi doktor medik dan sebagainya. Jadi dia dah ada satu dream lah dia nak pergi ke situ. Saya pun tak sangka lah saya nak sampai ke sini. Mungkin saya rasa cerita tu yang real bermula tu mungkin masa dekat universiti kot, yang saya nampak betul apa nak jadi tu. Itu pun setelah dekat nak habis universiti lah. Bila saya dah buat master tu, saya rasa saya tahulah saya nak pergi ke arah academician. Cuma itulah, saya pun tak sangka lah, sampai saya tak ada aim dulu pun sampai nak sambung master, sampai nak buat PhD. Tapi benda ni kan rezeki, bila kita dah duduk dalam laluan tu, Alhamdulillah lah. So saya rasa kita semua ada cerita lah. Siapa, kalau kita tanya siapa pun mesti ada. Mungkin cerita tu boleh jadi satu satu guideline untuk dia nak pergi ke arah tu. Mungkin lambat atau cepat kita tak tahu kan. Mungkin ada orang yang cepat dapat, ada orang yang lambat sikit. Alright. Okay, so education lah. Tadi education. Now saya nak sembang pasal yang tadi duduk sembang pasal cerita-cerita kan. Saya ni memang tak ada cerita awalnya. Saya pun tak pernah plan saya nak jadi cikgu dan sebagainya. Tapi saya duduk lama, duduk kerja. Jadi saya lepas habis kerja, in between saya belajar tu, bila saya dekat universiti, saya habis, saya rajin jadi kerja part time. Saya kerja kedai makan. Kalau dulu kat Jitra tu ada satu kedai makan nama dia Etong Corner lah, tak ada lah. Asalnya kedai makan kat situ. Etong Corner, kalau Cik Niza tahu kot dulu. Dulu saya pernah sembang dengan Cik Niza, kalau orang Jitra mungkin tahu lah. Saya pernah situ sebab dulu kak saya yang buka kedai tu. Jadi saya banyak kerja, pengalaman kerja saya yang banyak. Masa part time memang saya kerja kedai makan lah. Jadi waiter, jadi
pernah sekarang kadang-kadang kedai Etong Corner yang warung tu saya pernah jadi incas lah, sebab kedai tu kedai kawan saya. Jadi saya lah tukang bawa makanan daripada kat rumah, bawa pergi ke Jitra, kami jual nasi tomato. Okay, and then pengalaman kerja saya tak banyak. Lepas tu saya jadi penyelidik lah, pembantu penyelidik kat UM, bawa Prof. Azilah Siraj, Prof. Madia Fazil Azilah, dia dah meninggal lah. Dia juga adalah saya punya ni lah yang saya jadi ke arah akademisyen ni. And then saya jadi guru, guru di SVPI, SVPI Kubang Pasu kan, ni sekolah dia, SVPI Kubang Pasu cantik lah. Saya dulu masa saya nak dapat tahu saya dapat posting lah, wih saya dapat SVPI, apa dia ni sekolah integrasi. Saya mula-mula memang ingat, siapa tahu sekolah integrasi? Dr. Wan tahu tak sekolah integrasi? Apa Dr. Wan faham dengan integrasi tu? Kod-kod yang lain ke? Kak Ita ke? Lia ke? Tahu tak? Apa sekolah integrasi tu maksudnya? Islamik sikit Akmal Hashim. Okay. Alright. Okay, betul. Okay, sebenarnya integrasi ni, okay, di dalam Malaysia ni, SBP, Sekolah Berasrama Penuh, dia wujudkan satu lagi kluster sekolah dia, panggil Sekolah Asrama Penuh Integrasi. Sebenarnya Sekolah Asrama Penuh Integrasi ni adalah sekolah agama. So, di bawah SBP, dia ada sekolah agama dia, tapi dia panggil SBPI. Okay, dia tambah integrasi. Saya mula-mula ingat integrasi ni, dia ada banyak campuran. Dia ada Cina, India, Melayu. Tapi saya silap. Dia adalah integrasi dari segi agama. So sebab kalau kita tengok SBP, Sekolah Asrama Penuh yang lain, dia banyak sains. Tapi yang di bawah integrasi memang dia sekolah agama. So kata 1, 2, 3 memang dia wajib ambil Arab. Tapi kata 4, 5 dia pecah lah. Dia boleh ambil sains tulis. Tapi dia ada sains agama, dia orang lagi detail lah. Alright, so saya kerja 2009, 2 tahun kat situ. And then sebab saya tengah buat master lah. Saya habis master. And then Alhamdulillah saya dapat UiTM Perlis 2011. Sebelum saya dapat UiTM Perlis, saya ada pergi interview kat UiTM Kedah. Masa tu 2010 kot, masa tu banjir. Tapi waktu tu bukan rezeki saya di UiTM Kedah, sebab mereka tak mau kot, mereka nak pilih orang networking kot rasanya masa tu. And then saya balik ke UiTM Perlis, saya interview dengan Cik Jamal, maksudnya Cik Jamal, and then Kak Faidah dah meninggal. So saya interview dengan mereka lah. And then mereka nak ambil. Sebab masa tu saya interview, saya present kat mereka mock teaching tu pasal AI. And then kebetulan mungkin mereka berminat kot dengan AI. Alhamdulillah saya dapat kerja 2011 sampai sekarang lah. Okay. Okay, alright. Pengalaman kerja sikit lah. No. Oh, tak bergerak lah. Okay. Hobi saja kita sembang-sembang lah. No. Saya suka main sukan lah. Masa dekat universiti tu saya suka main sukan. Saya suka main rugby, futsal, badminton. Saya tak masuk, saya tak join langsung. Masa universiti saya tak nak join lah badan-badan yang lain. Saya pernah main futsal pun macam tu lah. So ni adalah a few gambar lah. Adalah rugby, ada bola. Okay, and then pada 2000, yes, Dr. Fazli. Doktor dapat pingat emas dah, pingat jasa batik buat ni kan? Macam ni, pada tahun 2008, saya main rugby dengan Kedah. Tim Kedah, Piala Agong. Pada waktu tu, pada waktu tu saya saya wakil Kedah 2008, kami menang. First time waktu tu main di Kedah, dan Kedah menang final dengan ATM. So, sebab itulah Sultan, waktu tu Sultan datang tengok waktu final. And then waktu final tu, ini bila menang je, waktu tu Kedah pernah dapat dah sebelum tu. Kedah, pasukan Kedah pernah dapat treble. So dia orang dapat pingat. Dia panggil pingat ni, pingat ASK. Pingat ni dia bagi pada tim, semua orang dapat. Saya pun dapat lah Alhamdulillah. Tapi saya dalam 25 orang tu, saya, macam saya kata lah, saya tak pandai. Tapi saya rajin turun training. So saya lekat lah, boleh lah juga main Alhamdulillah. Saya daripada sekolah tu saya tak pandai main, tapi saya minat rugby tu. Sebab rugby ni, abang saya ada atas saya ni, dia main Malaysia. Jadi saya memang sukalah, abang saya ni memang idola lah dalam sukan tu. Saya main pun atas, sebab dengan dia lah, saya main dengan abang saya dalam tim Kedah waktu tu. And then kita orang kecil je waktu ni, 2009, dapat pingat ASK, Alhamdulillah. Okay. And then apa lagi lah? Okay, hobi makan. Makan ni bukan hobi saya rasa noh. Sebab makan ni keperluan aku noh. Okay, makan lah. Saya masa dekat sana dulu saya suka lah makan. Bukanlah, makan ni kan bukan hobi. Makan ni memang kita suka makan. Cuma waktu tu saya suka explore lah. Ada jumpa banyak juga lah kedai-kedai halal. Masa saya dekat UK tu,
ni ada a few gambar lah, nasi berai-berai panjang semua kan. And then semalam saya ada join satu team lah, sekolah lama saya, sekolah jitera tadi. Diorang pergi hunting nasi kandak kemarin. Diorang sewa van, satu van tu kita orang pergi, daripada pagi sampai ke malam lah kita pergi nasi kandak Sulaiman, nasi kandak apa lagi ya, Mustafa, Kasim Mustafa, dan nasi kandak Jamal, Jamal Muhammad. Saya bukanlah suka sangat nasi kandak tapi boleh lah makan. Alright. Okay, and then minat apa lagi ya? Saya suka buat lah. Saya suka tengok TV lah. Kalau malam-malam sebelum lena, selalu saya akan buka TV dulu lah. Mungkin tengok series dekat dalam Netflix ke. Tengok sekejap pun tak apalah. Setengah jam macam tu. Lepas tu barulah saya masuk lena. Mungkin sebab saya pun duduk seorang eh. Macam Dr. Fazli macam mana? Dr. Fazli suka buat apa malam-malam? Dr. Fazli? Dr. Fazli tak tengok TV ya? Dr. Fazli? Saya... Tak lah, live saya pelik sikit kot. Saya kalau ada masa baru saya tengok TV kot. Sebab saya dah terbiasa. Kalau tengok cerita best tu saya tengok juga. Tapi limit dengan lebih daripada satu jam atau setengah jam lah kot. Oh. Soalan dia. Okay, Dr. Syukur. Minat Arsenal since 2015? Salah. Oh, salah. Salah ni 2001. Silap. Awak nak tanya, maksudnya sebelum tu minat Liverpool ke, minat Chelsea ke? Sebelum tu 2001 memang tegar. Dia sebab masa pergi metrik kat account tu, member tengok Arsenal. Masa tu zaman Terry Henry, Arsene Wenger semua kan. So saya tengok Arsenal ni sejak 2001 lah, tegar lah. Walaupun sekarang ni orang jarang nak sebut dia pun suka Arsenal lah. Arsenal sekarang turun naik kan. Tapi Alhamdulillah bila saya ada peluang itu sama mengaji ya dekat UK, memang tempat dia lah untuk tengok bola kan. Saya pergilah visit a few stadium lah. Manchester, Chelsea, Nottingham, Liverpool, Arsenal. Cuma tiket dia pun mahal ya. Tiket dia pun, Dah tuan pergi tengok bola. Ada dapat tiket tapi saya tak minat bola, unfortunately. Tuan dekat sana. Rugi. Dapat free tiket ke apa nama? Siapa bagi hari tu? York dekat dengan Manchester kan? Newcastle. Dia ajak pergi. Tetapi tak pandai tapi, tak sebab York dekat dengan Leeds. York dekat dengan Leeds. Dia dekat dengan Manchester. Dekat Manchester. Dr. Taja pun pernah datang ke rumah saya dulu masa dekat UK. Alhamdulillah sempat makan. Sempatlah tengok lah. Dr. Syukur berlari. Kejabat. Sebab York tu tempat yang cantik. Ini dia ada Christmas market masa tu rasanya kan? Yeah. And then saya punya research group aja berjalan. And then dia pun nak pergi ke York. Saya teringat Dr. Wan tu yang Malaysia. Tapi tak ada duduk lama pula. Sempat solat je kot. Jumaat masa tu. Jumaat. Alright. Okay. So hari ni kita nak sembang pasal ni sebenarnya. Okay. Pengurusan stres. Saya rasa ramai orang, bukan ramai orang lah. Saya rasa kalau orang tu tak ada stres, saya rasa dia mungkin tak normal lah kot. Sebab kita stres ni mungkin di tempat kerja, masa tempat belajar, mungkin di rumah kan. Cuma saja nak sembang lah. Apa kita buat bila kita stres lah? Mungkin ada siapa-siapa nak share ke? Kak Ita ada ni? Kak Ita ada? Kak Ita ada. Okay, ada ni. Ada sahabat saya, jiran sini. Kak Ita pernah stres ke? Kak Ita adalah orang yang tak pernah stres kan, Kak Ita? Pandai handle. Oh, selalu Kak Ita buat macam mana kalau stres? Makan, tidur, jalan? Tak payah buat langsung, relax dulu. Okay, Kak Ita, terima kasih. Okay, ada sahabat saya ada tulis dalam dalam link sahabat kita, Azlan, jiran saya, dia suka berkebun. Mungkin dia release tension dia dekat berkebun kot, no? Dr. Wan nak tambah? Saya kalau stres, saya belanja orang. Wish. Hari ni stres dah, Dr. Wan? Hari ni Dr. Wan stres tak? Asalnya kalau saya stres, saya makan banyak. Tapi bila makan, dia efek pada diri kita kan. Kita bagi orang makan. Bahaya Dr. Wan bagi orang makan.
Cyrus kata hantar Rich Chiamo ke admin sama dia kata. Rich Chiamo kita boleh order tau. Kita boleh order pakai WhatsApp. Tapi kena stress kenapa ni? Fazil pernah stress? Saya ada juga. Saya suka berjalan. Berjalan-jalan, travel. Oh, patut lah itu. Waktu Fazli raja berjalan. Maksudnya waktu berjalan tu stres. Tak. Ah, macam mana? Waktu berjalan, kalau pergi berjalan ni kita tahulah mungkin nak really stres lah. No? Saya suka tak masuk dia drive, naik kereta, tengok-tengok surrounding, environment macam tu lah. Okey lah. Lepas tu saya balik rumah, tenang lah macam tu lah. Okey. Dr. Tajul, boleh saya nak tambah sikit boleh? Eh, tambah banyak. Saya tertarik dengan Cik Azlan kan. Dia kata dia berkebun kan. Betul? Kalau tak siap saya, orang tua selalu cakap kan, kalau kita berkebun kan, kita bercakap-cakap dengan pokok tu kan. Kan orang kata. So dia satu terapi lah orang kata lah. Kita boleh bercakap dengan pokok. Dan sebenarnya pokok tu pun sebenarnya mendoakan kita juga. Dalam Al-Quran kan, ataupun hadis Nabi, pokok tu berzikir pada setiap setiap manusia yang contohnya pergi menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, benda-benda yang duduk di atas muka bumi ini mendoakan orang yang menuntut ilmu itulah sampailah dia berjaya. Kan? Ada kan? So maksudnya pokok-pokok tu pun maknanya dia tu ada roh lah, roh. Sebab itulah pokok. Kalau pokok yang kita jaga betul-betul sihat, kita pun tak stres sebab dia bagi aura positif kot saya rasa. Kita kena buat kajian lagi kot, Dr. Wan ke siapa. Azlan ada lah ni kan? Saya pun sekarang ni kebetulan rumah saya ada laman sikit kat belakang tu kan. Saya pun buah pokok-pokok sikit. Kadang-kadang petang-petang kan bila dekat saya berjuri-juri pokok, saya rasa seronok. Saya rasa, bukanlah rasa seronok. Saya rasa tenang, rasa tengok hijau-hijau tu kan. Betul? Betul. Sebab itulah doktor, orang yang nak tenang atas meja sepatutnya kena ada pokok yang berwarna hijau lah. Ataupun wallpaper yang berwarna hijau supaya kita jadi tenang. Kenapa doktor yang medik dia pakai apron warna hijau? Sebab apa? Medik. Tak tahu apa tadi. Doktor medik. Doktor medik pakai apron hijau ke? Bukan dia. Kan dia pakai hijau. Dia ada color-color dia. Majoriti hijau. Yes. Sebab sebab waktu operate dia tengok darah warna merah kan. Dia fokus darah tu. Jadi dia nak natural balik, dia tengoklah surrounding yang hijau tu. Apron yang dia pakai tu kan, sebagainya. Itulah tips lah untuk nak tenang kat macam tu. Terbaik Fazli. Saya rasa pengurusan stres ni penting lah. Sebab kalau kita dengar dekat sana, masa saya mengaji dekat UK hari tu kan, bila orang dengar perkataan stres tu, oh mereka sangat concern. Sebab tu mereka ada satu mental health unit. Sebab kalau selalu saya tengok lah, kawan-kawan saya lah ada kebetulan yang kena tangguh pengajian mereka semua tu, alasan mereka memang pasal stres lah. Sebab mereka sangat concern. Bila mereka dengar student mereka ni stres, mereka suruh take a break bercuti untuk handle stres dan sebagainya lah. Macam kita ni mungkin kita Muslim eh, kita solat, kita ada ketenangan kita dapat kan. Saya rasa pengurusan stres ni penting dalam hidup, kat tempat kerja ke, kat belajar semua kan. So kita kena pandai mengurus lah. Mungkin ada semua orang tak sama, ada semua orang makan pun hilang stres. Tapi bahayalah, takut stres dapat penyakit dan sebagainya lah. Saya makan sangat dulu sampai saya dapat penyakit lah. Tak adalah, saya memang suka makan lah. Ini ada setengah orang mungkin dia tidur je, lepas bangun dia fresh lah. Dia dapat new ni lah, dia tak payah fikir asap. Ada setengah orang tadi Dr. Fazli kata dia suka berjalan-jalan. Bila berjalan-jalan ni kita kan orang kata luas perjalanan lah. Jauh perjalanan luas pengetahuan, lepas tu kita pun banyak tengok macam-macam kan. Ada setengah orang bersukan pun boleh release. Saya kadang-kadang bersukan tapi lah tak boleh main apa dah. Sakit kaki semua kan. Tapi ada setengah orang shopping lah. Ini shopping bahaya lah. Stres hilang tapi mungkin stres macam duit poket hilang ke koyak semua tu, tu dapat stress lain lah. Alright. Okay, next. Okay, ni adalah diorang buat, saya ambil sikit tip lah. Tip daripada sumber daripada Exco Academic. Sebab stress ni kita memang kena pandai urus lah. Ni adalah a few yang diorang letak lah sebagai guideline. Mungkin ada yang buat, mungkin boleh buat dan sebagainya lah. Dia kata kat sini kita kena rancang lah, rancang jadual supaya tak stres. Mungkin kalau semua benda kita letak pada hari yang sama nak buat, mungkin kadang-kadang stres juga lah, tak boleh buat dan sebagainya kan.
And then bersenam. Bersenam ni memang ada orang kata bersenam ni dia sebab kita berpeluh, kita ni dia boleh juga menghilangkan stres. Tapi yalah, tak semua orang suka bersenam kan. And then ada setengah orang suka ambil masa bersendiri. Ha, mungkin masa bersendiri tu dia boleh reflect balik. Mungkin dia boleh take time sikit lah. Dia nak masa me time dia ke untuk dia nak hilangkan stres dia tu. And then yang risaunya sebab stres ni kadang-kadang dia boleh kacau kita punya kesihatan. So, sepenting lah untuk kita nak urus. Mungkin dia perlu cuti ke ataupun dia perlu buat something lah untuk dia uruskan stres. Sebab stres ni bagi saya dia tak sihat. Dia sangat tak sihat bila kita stres. So mungkin ada orang dia kena perlu sembang. Dia kena sembang dengan orang kan, dengan pasangan, dengan kawan. So mungkin dia boleh hilang stres. So saya rasa penting lah untuk kita uruskan kita punya stres. Saya rasa semua orang stres. Kalau orang tu tak stres, mungkin orang tu tak normal lah kot kan. Alright, yang kedua kita nak discuss pasal ini. Apa kita buat bila kita marah? Tadi kita stres. Sebab stres ni selalunya dia akan lead kepada satu problem lah, which is dia akan jadi marah. Sebab apa? Sebab dia stres. Dia cuba lepaskan dia punya stres tu dengan jadi marah lah. Bila dia tengah stres, then dia tak uruskan dengan betul ke, ataupun orang mana tahu kan, sebab kita tak nampak bila orang tu tengah stres, kita tak nampak. Mungkin kalau ada keluar dekat di kepala ni orang tu tengah stres, mungkin kita tak pergi sembang dan sebagainya kan. So saya rasa kita memang kena uruskan juga lah. Kita kena, saya tak tahu. Mungkin Dr. Fazli macam mana Dr. Fazli? Kalau Dr. Fazli marah, sebab saya jarang nampak Dr. Fazli marah. Dr. Fazli raja senyum. Mungkin Dr. Fazli tak pernah tunjuk kot. Wish, kalau marah panggil Bella. Apa maksud tu? Tak. Dr. Syukur yang saya. Dr. Syukur guna akaun saya. Saya jenis saya marah-marah juga doktor, tapi saya tengok juga situation lah. Contoh kalau student tu memang ada buat silap apa, saya tegur dululah. Saya tak marah lagi, saya tegur dulu. Kalau dia stay buat yang sama baru saya marah macam itulah. Okey. Tapi biasanya saya tak tunjuk saya marah ke orang lah. Saya jenis yang saya suka pendam sebab saya introvert. Introvert. Saya jenis siapa yang lahir bulan sebelah, kita relate dengan ceramah saya hari tu. Wow. Okey. Siapa yang sama boleh? Dr. Syukur bulan sebelah juga kan? Siapa lagi? Dr. Syukur introvert juga. Ha, orang yang lahir bulan ganjil, dia ni introvert. Dia bukan extrovert. Jadi dia suka pendam dalam hatilah. And then personality dia tu pun suka orang membelai dia ataupun suka perhatian orang yang belah-belah dia lah. So macam Dr. Syukur bulan, ingat tu birthday dia tu 4 bulan sebelah tu. So okay. Jadi saya personally lah Dr. Tajul, saya memang tak marah sangat lah sebab saya jenis memang betul lah Dr. Syukur kata, saya kan jenis suka senyum macam tu. Tapi daripada senyum tu pun saya marah juga sebenarnya. Saya geram macam tu. Fazli, itu kalau dekat student. Kalau dekat kawan-kawan Fazli? Kawan-kawan dekat kami, dekat tuan ke? Saya suka macam doktor cakap tadi, saya suka diamkan diri. Kalau dalam WhatsApp saya akan senyap lah. Itu cara saya. Saya tak akan cakap. Sekejap je dalam satu hari ke dua hari, lepas tu saya baik semula lah. Saya macam tu doktor. Cumanya saya takut bila ada orang marah saya. Macam bos marah ke. Saya jenis. Betul syukur. Saya tak pernah marah orang. Saya jenis takut sikit lah. Saya jenis macam tu. Sebab personality saya introvert kan. Jadi saya kena baiki lagi lah. Okay Dr. Fazli. Macam mana Dr. Fazli tahu yang Dr. Fazli tu introvert? Sebab kita kaji kan. Kita kaji. macam mana? Saya memang macam tu. Personality saya dulu saya shy lah. Tapi sekarang ni dah alhamdulillah. Kan saya dah katakan dalam perkongsian saya. Yang pas. Okay. Benda perkongsian saya tu maksudnya benda-benda macam ni personality kita boleh berubah daripada introvert ke extrovert. Dari segi contoh selalulah bercakap dengan orang. Kan kalau perasan kan student-student yang shy kan. Tiba-tiba bila dah kerja dia dah tak shy. Sebab apa? Dia membaiki personality dia tu. Benda ni boleh baiki. Kan Allah tidak mengubah sesuatu kaum. Allah tidak mengubah kecuali kaum tu sendiri. Ubah dirinya
mengubah diri dia sendiri. So maksudnya semuanya fully pada diri kita lah sebenarnya. Nak berubah menjadi baik itu, nak ataupun jadi tak baik gitu. Betul, Dr. Wan, Dr. Raja cerita. Betul-betul. Tapi saya pengalaman bila saya tengok orang yang diam, pemalu, senyap. Tapi kalau dia marah, lagi bahaya. Bukan lagi bahaya lah, sebab kita jarang tengok. Betul, dia, macam tu lah saya, doktor. Macam sebab karakter tu, karakter dia soft. Tapi bila-bila once dia marah, dia akan jadi lain sikit lah. Sebab orang jarang tengok karakter dia yang macam tu kan. Okay, ni dia ada kata, kita tengok ni lah. Dia kata... kenapa kita marah? So adalah a few thing dia kata kita kena buat lah. Mungkin kita kena kena pastilah kenapa punca kita marah tu. Takut kalau kita tak boleh handle, takut lama sangat dia drag, dia jadi senyap lama, dia tak pecah, dia tak hilang lah, dia masih marah lagi kan. And then dia kata apa ni, beredar ke tempat lain bagi mengawal kemarahan. Mungkin ada setengah orang kalau marah dia diam ataupun dia terus pergi tempat lain ke, dia tak mau duduk tempat tu sebab dia marah. So dia kata Adam ni boleh mendapat nasihat daripada orang lain and then boleh berbincang dengan rakan, keluarga ataupun bertenang, tarik nafas perlahan-lahan and then membiasakan diri, memaafkan dan menerima bahawa manusia juga melakukan kesilapan. Okay, saya pun sama juga, saya rasa semua pernah marah kan. Ada kadang-kadang kita tak sanggup nak bagi tahu depan-depan, jadi kita banyak pendam, kita banyak and then lama-lama kita okay lah. Sebab kadang-kadang bila kita lepas marah tu, sekejap dia jadi tak okey, kadang-kadang takut penerimaan dia tu dia jadi tak baik ke dan sebagainya kan. Jadi mungkin berdiam lebih baik kot. Alright. Okay, Fazli ada lagi. Doktor, saya nak tanya. Tadi doktor tanya more kepada kita lah kan, kawan-kawan. Yeah. Macam mana kalau dalam satu organisasi, contoh dalam PGI, kan ada staff-staff contohnya Puan Mazura, Cik Lia. Macam mana dia orang berhadapan dengan keadaan bos yang contoh marah? Saya nak tahu juga macam mana dia orang handle. Boleh dia orang share sedikit ke? Okey, mungkin Kak Lia? Cik Lia ke? Kak Mazura ke? Macam mana dia orang handle sebab saya tak pernah marah pun ni? Dr. Syukur kata, tak ada. Mungkin dia ada cara dia kot. Boleh share sedikit macam Puan Mazura kena, sebab kita kena menyelami juga perasaan staff-staff juga kan. Boleh Kak share Mazura? Sedikit macam mana Kak kalau Mazura kena marah share bos macam mana. Kak Mazura Kak Mazura selalu. Okey. Macam Dr. Fazli jugalah, Kak Mazura selalu banyak diam je lah kalau kata macam ada yang Kak Mazura tak puas hati ke apa, diam. Sebab kalau kita cakap pun kadang-kadang orang kata banyak cakap nanti tak betul juga kan. Ataupun kalau dah tak boleh nak kontrol, kita kena berterus terang lah kot. Macam tu lah. Okay. Terima kasih Kak Mazura. Ini Dr. Wan nak tambah? Kalau misal kata dalam organisasi ni dia lain sikit lah. Kalau berkenaan dengan argument kan, biasanya saya rasa untuk mendapatkan satu penyelesaian yang terbaik adalah dalam meeting lah kan. Biasa kita akan ada meeting, Dr. Syukur di bawah PGI pun setiap bulan kita ada meeting. So dalam meeting tersebut is very important lah, sangat-sangat penting untuk kita menyuarakan apa saja pendapat. Sebab saya percaya orang yang macam contoh Dr. Tajul ataupun Dr. Syukur sekalipun, kalau belajar dekat luar negara, biasanya dalam meeting lah mereka akan throw out the issue. So bagi mereka kalau duduk dekat meeting dan tidak bercakap, bagi mereka kita seolah-olah macam kita merendahkan meeting tersebut. Itulah fahaman daripada luar lah. Biasa kalau dalam meeting orang tu tak bercakap, senyap saja, seolah-olah macam dia punya level tu bukan this is my level lah, dia tetap cakap, maksudnya dia tinggi, superior daripada golongan-golongan yang tengah meeting tu. So dalam meeting mungkin kita boleh banyakkan lagi discussion berkenaan dengan apa. Orang kata kalau dalam meeting tu lah kita nak bergaduh, kita nak menyuarakan apa-apa, masa tu di luar pada meeting, that's it. Itu saja kita punya point kan. So bila kita end up the meeting tu, kita boleh end up dengan very positive lah feedback daripada semua sekadar pendapat. Terbaik, Dato' Wan. Betul-betul.
Okay. Tapi Alright. Dr. Wan, saya nak tambah sikit lah. Saya pernah ada meeting dengan bos lah, bos-bos. Tapi bila bos, kalau dia bercakap, dia marah-marah, dia apa naikkan suara ataupun menggunakan bahasa kesat kan. Biasanya dalam Malaysia ni, situasi macam tu tak berapa, tak biasa lagi kan. Kalau kat luar negara memanglah kita dah biasa macam tu kan, cakap macam tu kan. Tapi kat Malaysia ni, saya rasa fenomena tu belum biasa lagi lah kan. Jadi maybe betul saya perasan juga bila bos marah, biasanya lah orang bawah ni akan rasa hati lah ataupun akan tulis status lah, betul. Ataupun tak, saya tak cakap siapa, saya cakap diri saya juga lah, saya cakap diri saya juga. Tapi saya hormati bos lah kat atas ni, saya tak faham sebab kita as a teamwork lah kan. Kalau teamwork, ingat balik apa yang saya cakap sebelum ni, if you want to walk far, if you want to walk fast, you need to walk alone. Kalau kita nak jalan cepat, kita back, kita jalan sendiri. If you want to walk far, jauh, maka kenalah together kan, macam tu. Benda tu sebenarnya saya pegang daripada dulu lagi lah. Benda tu maksudnya bila ada masalah ke apa, musyawarah lah macam Dr. Izzahan cakap tadi. Sebenarnya bila anda ada musyawarah, barulah ada kata putus yang baik lah, yang yuk. Barulah kita menjaga hati bos dan hati staff yang bawah juga. Macam tu. Okay, itu saja kot. Terima kasih. Alright. Ada lagi ya? Dr. Fazli, nampak tak? Ya, yeah, Dr. Kenapa? Apa Dr. punya sumber inspirasi? Pasangan? Saya tak ada pasangan ke, Dr. Tak adalah, maksud saya kawan-kawan yang tengah berkawan ke? Oh, adalah Dr. Macam dalam Dr. saya Dr. Fazli tengah berkawan dengan siapa? Kawan lah, saya kawan dengan semua lelaki dia. Kawan pun rapat ke kawan yang macam mana Dr. Fazli? Kawan rapat lah, insyaAllah. Kawan rapat. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga kerja jam pelamin lah Dr. Fazli, insyaAllah. Tak, saya rasa kita semua ada sumber inspirasi kan. Mungkin family kita, pasangan kita, kawan-kawan. Macam saya dengar, kita nak cuba relate balik dengan yang Dr. Ain semang itu lah. Dr. Ain kata wanita adalah dia orang multitasking. Betul. Maksudnya lelaki ni multitasking tak, Dr. Fazli? Lelaki tidak boleh, doktor, sebab dia kalau tunjang dalam keluarga kan. So tanggungjawab dia banyak. So biasanya naluri lelaki dia memang kalau buat kerja satu-satu je, fokuskan satu je. Perempuan dia boleh buat apa, boleh macam-macam yang susukan anak, pergi memang masak. Itu kita tak boleh buat lah. Memang kita kena selut lah perempuan ni. Betul-betul. Ha? Macam saya berarti tengok macam saya mungkin Bella marah, Bella senyap. Okay, tak, Bella dah tengah tulis. Saya rasa macam kita, macam yalah, macam kita kahwin ni dengan pasangan, kita banyak share dengan dia kan. Macam saya, wife saya tu macam banyak tolong saya lah. Macam masa saya buat PhD dan sebagainya tu, memang tempat untuk, bukanlah semua inspirasi, maksudnya kawan lah, dia kawan baik dan sebagainya kan. Kalau kita stres, belajar semua, saya ada tempat lah. And then family pun of course lah, mak ayah kita kadang-kadang kita duduk jauh-jauh kan. Dapat call, dapat dengar suara pun dah jadi lain tau. Dia punya semangat dah tu kan. Mungkin bos kita adalah sumber inspirasi kita juga. Nak menjadi seperti bos kita. Dr. Wan, ada nak tambah apa Dr. Wan? Dari segi sumber inspirasi ni sebab kita boleh ambil daripada pelbagai lah. Betul. Okay, so sebab ada kita tengok kalau misalkan orang tu outstanding, so kita boleh mengambil lah, orang kata ambil yang terbaik lah kan. Gabung-gabung dan jadikan yang terbaik lah. Itulah kita punya, sepatutnya kita tak boleh lah ambil pada seorang sebab setiap manusia dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan masing-masing, yang tu kita nak kena admit lah benda tu kan setiap daripada kita. So kita cuba jadikan yang paling baik lah
dengan kita menggabungkan keseluruhan. Betul-betul, Dato' Wan. Saya setuju. Ada yang lain nak tambah? Kak Mazura, Lia, Nazri. Kita ada Cik Siti Fairuz. Siti Fairuz pun ada. Welcome. Boleh? Boleh tanya pendapat? Okey. Tak apa. Macam kita ada Cik Nur Azrina. Ya, Cik Nur Azrina. Library kita. Nak tambah apa? Nak share apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba kena petik nama. Okey. Cik Azrina sudah berkahwin ke? Saya minta maaf, saya tak tahu. Saya saja bertanya, takut salah sebut cik perempuan ke? Belum. InsyaAllah. Yang risau. Okay, kalau macam saya, sumber inspirasi saya motu family, motu mak ayah saya. Kira macam tu, kalau arwah ayah saya ada, memang dia diorang ni memang kira untuk saya kuat. Kalau tadi kan macam kena marah dengan bos ke apa kan, saya akan back to depa balik. Okay, untuk apa, untuk dapatkan kekuatan tu. Kata okay, tak apalah, anggap je yang orang marah tu merupakan kita punya apa orang kata, pengajaran lah. So that kita tak ulang lagi, and then bila rasa nak sedih tu pandang mak ayah, kira macam saya akan call lah mak ayah saya. Pada dulu lepas saya call mak, saya akan call abah pula. Kira dua orang tu lah saya akan call untuk dapatkan balik kekuatan tu lah. Tapi sekarang dah tahun lepas abah dah meninggal, so tinggal mak je lah untuk tu. So kalau kata ni, memang saya akan call mak saya lah untuk dapatkan balik kekuatan, apa, bukan sumber inspirasi lah yang untuk saya go ke depan. Untuk orang kata kalau kena kutuk ke apa kan, nah, ingat balik mak, macam tu. Dah lah, terima kasih Azrina. Azrina selalu kena marah dengan bos ke? Adalah, ini time saya kerja swasta. Kita swasta, saya deal dengan lawyer, so fahamlah lawyer ni macam mana kan. Tambahnya pelbagai bangsa, pelbagai karena kan, so macam-macam lah kita kena face. Dari situ lah kita, apa tu, itu yang macam rasa kadang ada time kita akan rasa down. Okay, sebab apa, kita bila kadang kita nampak kelebih dia, ini saya just sebut pasal ni lah, kita punya resis apa semua tu, kita nampak kan benda tu. So kita nak kuat balik tu, kita kena ada punca sumber inspirasi tu, so that kita boleh abaikan yang benda-benda yang boleh mendownkan kita tu. Itulah. Kena lah tak tahu. Terima kasih Azrina. Ya, sama. Betul, kena sangat. Saya memang percaya kita semua ada sumber inspirasi lah. Yang paling dekat family lah. Yang dekat-dekat dengan kita kan. Itu kita nak move forward. Alright, jom kita pergi, dah nak rukun sebelah dah. Alright, okay, saya nak share something lah ni. Yang ni baru saya nak share lah. Okay, macam mana kita buat organize jadual kan? Kita tengah kerja banyak kan? Bos kita lagi lah. Bos kita lagi banyak. Tapi mungkin bos kita ada PA. Dan ada orang boleh tolong organize dan sebagainya. Tapi macam mana kita organize kerja-kerja kita? Kadang-kadang kita meeting dan sebagainya kan? And then macam mana kita, satu lagi saya nak tunjuk macam mana alternatif kita simpan gambar. Sebab sekarang gambar banyak lah. And then telefon kita pula, pizza-pizza pun gambar semua besar-besar kan? Alright. So, okay, jom kita tengok lah. Saya rasa yang paling utama sekarang kita ada Google Calendar ataupun whatever calendar sekarang ni sangat membantu lah. And whatever meeting pun sekarang, macam contoh kita ada meeting hari apa, Rabu ni kan, dapat invitation kan, meeting daripada Kak Mazura. So once kita accept, dia akan log masuk ke dalam kita punya Google Calendar. In fact, kita pun ada smartphone. So kena guna, kena utilize betul. So dia akan jadi satu personal to-do list lah. Macam saya pergi masuk kerja, masuk office, benda pertama saya akan buka adalah saya punya Google Calendar lah. So nak tengok hari ni ada apa dan sebagainya. And then saya rasa Google Calendar sekarang, bukan Google je lah, maksud saya Google Calendar sekarang, ataupun dia boleh masuk kat Android, dia boleh masuk dekat OS, and then dia boleh set reminder kan, 10 minit lagi. So mungkin boleh keep track lah benda-benda kita, meeting dan sebagainya. Saya rasa kita kena utilize benda ni. So which is kita, sebab saya nampak budaya sekarang macam
dulu lah, saya masa saya saya buat PhD dulu, saya punya boss saya, supervisor saya sibuk. Dia adalah dekan. Jadi saya nak jumpa dia tu macam mana? Sebab sana semua deal pakai email. Jadi saya akan buka Google, email punya notiham tu, and then saya akan search tengok kalender dia, waktu mana dia free. Bila dia free, kita propose, okay, can I meet you at this date, time, sebab saya tengok dalam jadual you free. So nampak tak? Maksudnya dia orang, sebab semua dia orang kat sana memang pakai email dan semua log pakai dalam email tu. Jadi kita boleh nampak, kita boleh nampak jadual Fazli, jadual Dr. Syukur, waktu mana free dan sebagainya kan. Jadi memang utilize lah, utilize saya rasa. So sekarang pun saya cuba duk utilize lah, jadi reminder kepada saya, jadi kita boleh tahu bila meeting dan sebagainya. Sebab sekarang memang banyak, kalau kita tengok sekarang ni kan, saya buka, kalau tengok Google Calendar sekarang kan, kalau kita boleh tengok, kita boleh organize, dia ada coloring, dia menarik lah, sebagai pendapat saya lah, untuk kita nak keep track kan. Kalau kita tengok yang color-color yang putih ni, dia memang auto, kita tak accept ke, kita accept ke, dia dah lock kat situ. Tapi yang kita boleh set meeting kita ni, kita boleh tambah lah. Contoh saat lagi kita nak set meeting sekian-sekian kan, kita boleh tambah, and then kita boleh add, kita boleh letak reminder dan sebagainya. Saya rasa sangat-sangat berguna lah sekarang. Okay, itu satulah, sebab kita dah ada smartphone, better kita link kan, jadi kita mungkin tak ada masalah lah untuk kita nak buat jadual kita. Jadi kita boleh link kan pada ni. In fact dalam handphone pun dah ada cantik kan sekarang Google Calendar ni. Okay, and then okay, Dr. Fazli, saya tanya Dr. Fazli banyak boleh ke? Dr. Yeah, Fazli, macam mana Dr. Fazli simpan gambar-gambar Dr. Fazli? Simpan gambar? Saya kalau banyak, kalau penting sangat, saya buat folder dan saya letak dalam komputer okay. Saya sebelum ni saya memang guna dalam Google juga, saya save dalam Google. Tapi ada masalah itu, telefon saya rosak. Tapi alhamdulillah bagus kan, sebab gambar tu dah ada yang sebelum ni dalam Google tu, saya trace balik lah, itu bagusnya. Sebab saya duk nampak memang, ayalah yang tu gambar kan, yang Google Calendar, Google ni memang kita kena organize kan, sebab banyak meeting semua through email kan, dia log terus masuk ke dalam smartphone. Sekarang saya rasa semua orang ada smartphone, cuma kadang-kadang tak dalam smartphone tu sendiri kita kena bawa masuk Google Calendar tu lah. And then kita link by email. And then kita boleh campur banyak email tau, email UiTM, email Google biasa dan sebagainya. Jadi okey lah, kita semua benda kita boleh buat. Contoh saya, kalau saya nak balik Bangi ke apa pun, saya letak dalam ni. Jadi kita tahu bila kita balik dan sebagainya pun, kita ada orang ajak jumpa sekian-sekian pun, kita dah tahu kita punya personal to do lah. Tapi iyalah, benda ni kan subjektif, ramai orang ada dia punya own method kan. Alright, macam dalam gambar ni saja saya share lah. Okay, gambar, saya start pada saya mengaji hari tu, saya buka account Facebook lain tau. Saya buka account Facebook lain, which is saya seorang je dalam tu, saya tak ada friend pun. Saya letak semua benda dalam tu, saya buat gambar dalam tu, and then saya buat juga macam to-do list. Sebab kalau dalam kita buat study dulu, saya ada buku log, hari ni aku nak buat apa kan. Tapi instead of buku, saya buat dia muka buku Facebook, saya buat tulis dalam tu. Okay, hari ni apa aku nak buat. So aku buatlah to-do list. So saya buat semua dalam Facebook. Jadi saya tak sure, saya buka Facebook ni daripada tahun 2015. Banyaklah gambar saya dah ni. Saya tak sure, mungkin Facebook ada limit ke, tapi server dia memang sangat besar lah. Saya tak sure, sebab cuma saya nak share. Cuma kalau saya buh dalam Facebook kan, yang menariknya macam ni tau. Of course lah, kita ni saya punya Facebook lah. Saya suka tengok ni memory. Okay, memory kan, kita ada memory kan. Ni 1 year ago, ni saya pergi menjala ikan semua sibuk dalam ni. Ni zaman saya duduk kat sana, gambar kan. Cuma saya boleh tengok balik, contoh macam ni lah. Ni 5 tahun lepas lah. Saya buat macam to-do list. Okay, hari ni 1 bulan, 2 bulan, apa kita saya nak buat? What to do? Okay, saya ada meeting dengan SV saya. And then Mendeley, maksudnya saya boleh tengok balik lah, saya boleh tengok balik benda-benda dulu. So dulu masa saya nak buat belajar dulu, orang bagi tahu saya, kita buat dia lah buku log kan, buku log tulis hari ni aku buat apa. So instead of saya buat buku, saya buat muka buku, saya buka Facebook yang lain, saya tulis kat situ. Sebab kadang-kadang
tak tahulah pengalaman saya, saya rasa pengalaman buat VD tu saya sangat bersyukur lah. Jadi saya sangat rindu lah, memang siapa pun kan, Dr. Syukur pun, siapa pun kan, of course lah kita rindu. Jadi bila memori ni dia sebab saya senang kan, kita ada handphone, kita nak tengok gambar semua. Sekarang pun saya daripada dulu lah, daripada 2000 apa, niat-niat banyak dekat UiTM dah lah. Kalau kita tengok lah, saya suka ambil gambar, saya suka buat ni, adalah daripada Hak UK lah. Kita tengok Hak UK. Nah, ni saya dah balik dah. Okay, contoh lah. Saya ada reta dulu. Kat sana saya share. Ni reta UK kat sana dulu. Ni dia bagi Toyota Corolla GS. Saya beli £600. Dah tak. Tapi saya jual balik RM400. Reta ni 3.5 tahun saya pakai, memang tip top. Dia dia tak ada masalah. RM400 MOT ke? MOT memang kita buat every year, sebab memang sebelum kita nak jual, kita kena make sure MOT kita boleh on. Sebab MOT tu dia nak inilah meyakinkan orang untuk belilah. Reta ni kan Pakistan banyak pakai. So bila orang tengok saya, orang Pakistan selalu angkat saya, angkat tangan kat saya. Sebab banyak geng Pakistan yang pakai tau. Tapi yalah, bukan gambar ni yang saya nak tunjuk. Sebenarnya inilah, macam saya suka share macam inilah. Tak tahulah orang lain macam mana dia simpan gambar kan. Tapi ada banyak jaka pun, ada cloud, ada ni kan. Macam mana yang lain simpan gambar macam mana? Kau nak share macam mana kita buat simpanan gambar untuk memori sendiri? Dr. Syukur. Nak tanya. Ha? Nak tanya. Okey. Kebetulan cakap tentang gambar ni kan. Kita ada macam kita punya telefon, kita boleh sim dengan mana-mana cloud ke? Boleh. Ni kat mana? Sebab yelah, gambar ni makin lama makin betul. Laboratory kita kan. Betul. Saya nampak tadi yang sim kat mana? Saya tak sing. Saya memang upload masuk ke dalam Facebook. Saya create Facebook lain. Memang Facebook ni untuk saya punya memori saya. Tapi kan kalau kita pakai iPhone, dia memang boleh linkkan dengan iCloud. Tapi yang bukan yang free lah. Cengok. Macam Azlan saya rasa, so Azlan ni dia suka guna Google punya produk. Dia linkkan dengan Google punya foto. Pun okey juga. Cuma saya bila saya tengok dalam Facebook ni, sebab dia handy sikit lah bila kita nak tengok, kita buka Facebook, tapi saya ada dua akaun lah. Tapi dia ada banyak cara lah kan. Yang ni saya tak plan pun. Saya tak plan pun saya nak simpan gambar dalam ni. Tapi dah uang saya dah semua trik-trik semua saya letak kat sini. Sebab since 2015 saya pakai, until now pun saya masih lagi duk simpan gambar kat dalam ni. Saya tak sure dia ada limit kata, yang tu saya tak pasti. Tapi since 2015 saya pakai. Banyak gila gambar saya letak ni, tapi masih okey lah, masih bertahan. Saya tak sure jugalah exactly limit dia tu. Sebab saya rasa server dia tak ada masalah, server dia sangat besar. Doktor macam tadi Azlan kata dia banyak, sebab Azlan ni memang saya tahu dia banyak pakai Google foto kan. Sebab memang kita dengan gambar sekarang memang tak lari lah kan, banyak. Dan saya rasa rugi sebab dulu-dulu kita ada gambar yang kita tak tersimpan. Saya rasa sangat rugi. Tapi tu yang Allah, saya try tu simpan balik lah gambar-gambar tu. Itu je lah. Tak tahulah orang lain mungkin ada banyak cara dia kan. Okay. So back to ni. Saya rasa saya dah nak habis dah ni. Alright. Okay. So rasanya itu saja. Saya nak end up dengan ni. Sekarang kan kita rajin dengar TikTok kan. Saya suka dengar TikTok ni ya. Mutiara kata ni. Ustaz lah. Kita dengar tak? Ada masanya senyuman dapat menyelesaikan banyak masalah. Namun berdiam diri dapat menjauhi banyak masalah juga. Fikir. Tapi dia dah meninggal lah masa tadi kan? Apa? Arwah. Tahu depan. Kini ada satu lagi. Tidak perlu menjelaskan siapa diri anda kepada orang yang tidak suka anda.
dan tidak perlu memberi keyakinan kepada orang yang tidak mempercayai anda. Yang penting, jelas dan yakinlah dengan diri anda sendiri. Fikir-fikirkan. Alright, okay. Itu saja. Daripada saya, saya rasa kita mutiara kata ni bagus lah. Mungkin dah boleh ambil. Betul? Okay, saya rasa itu saja Dr. Fazli. Saya punya secakir kopi saya. Terima kasih semua pada yang mendengar. Harap-harap bolehlah dapat input apa-apa kan. Banyak-banyak kita dapat. Okay, terima kasih Dr. Fazli. Pass over to you Dr. Fazli. Okay, so alhamdulillah doktor atas perkongsian ilmu doktor tadi, itu mengenai how to manage stress lah kan. Itu penting lah stress. Dan sebenarnya stress ni pun kalau tengok kat Malaysia ni ranking nombor satu jugalah kan, sebab dengan ODL lagi semua kan, macam-macam lah case sekarang ni sebab stress jugalah. Okay, tapi kalau kita orang Islam, kalau boleh perbanyakkanlah zikir, baca Quran, sebab ala bizikrillah itatma'innal qulub. Maksud dia bila mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Betul doktor? Okay, dan doktor ada share juga tadi how to manage the gambar tadi guna Facebook. Dan doktor share apa tadi satu lagi tu? Lupa dah. Apa? Kalender, kalender. Google Calendar. Okay, Google Calendar tu memang kebanyakan kita memang gunalah. Kan pelajar-pelajar pun kalau boleh kita galakkan dia orang guna juga Google Calendar sebab dia sangat sangat baguslah mengingatkan kita apa yang nak buat dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sajalah kot untuk perkongsian Dr. Tajo siri yang ke 5. Okay, enam dah. Okay, dan kita ada last sekali pada 2 minggu lagi bersama dengan Cik Siti Sarina, koordinator baru yang dilantik. So saya rasa Cik Siti tak ada kan sebab dia ada rehearsal program. Nanti saya inform lah dia. Jadi untuk pengetahuan semua, rakaman ni akan di-upload di dalam YouTube PGIMA. Sekiranya siapa-siapa yang nak tengok balik tu, Dr. Ang tadi ada masuk sekejap, so dia keluar balik. So nak tengok, nanti boleh tengok balik dalam YouTube nanti. Boleh? Okay, so sebelum kita mengakhiri majlis kita, apa kata onkan kamera sekejap. Saya nak ambil 2 keping gambar lah dan saya nak masuk dalam Facebook. Okay, tak ada. Boleh lah kita onkan kamera jap. Memori tu, betul tak tadi? Gambar tu, memori. Betul. Okay, bila tak onkan kamera, pelajar-pelajar LI. Okay, Bella on camera. Lepas kita invite ni lah Cik Azrina. Cik Azrina, ada orang nak invite Cik Azrina? Boleh? Invite buat apa? Invite apa? Untuk Cik, untuk apa? Cakir kopi. Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Lagi? Okay, first freestyle. 1, 2, 3. Okay. Jadi saya tangguhkan majlis kita untuk secakir kopi ini dengan tasbih kifarah dan surah wal'ah sekali. Subhanakallah wa bihamdik. Wal'ah surina. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.